Assalamualaikum, hai semua. Okay, supposed to be ikut yang seperti yang Kak Zah dah janji, kita sepatutnya ada live pukul 2:33. Tapi saya ada masalah dengan internet, tak tahulah ya. So kita buat recording aja lah. Okay, so saya dah standby yang sebenarnya, tapi kita ada masalah dengan internet ya. So okay now, kita buat recording aja lah ya. Okey, hari ni Kak Zah nak tunjuk cara-cara masak mi goreng juga, tapi mi goreng mamak. Menggunakan kicap Kak Zah. Ya, ni. Kicap mi Kak Zah. Okey, pertama sekali, okey, bahan-bahan dia Kak Zah dah guna dekat sini, lebih kurang 15, fokus dekat sikit ni. 15 tangkai cili kering. Saya dah blend siap-siap ya, dengan bawang besar 2 biji dan bawang putih 4 ulas. Ni Kak Zah dah siap blend. Lada kering, bawang besar dan bawang putih. Kemudian kita guna juga tahu yang kita dah potong untuk digoreng sekejap lagi. Kalau ikut betul-betul mamak style, dia tak ada rencah ya. Dia tak ada udang, tak ada sotong, tak ada apa. Tapi Kak Zah tambah sikit sotong dan udang untuk perencah. Kemudian kita ada sos tiram, sedikit sos tiram, lebih kurang dalam 2-3 sudu makan kita guna sos tiram. Kak Zah dah guna kicap ni. Ini mesti nak ada ni. Ya, kicap mi Kak Zah. Ya, kicap mi Kak Zah. Alright. For those yang nakkan kicap mi, nanti boleh WhatsApp kita 011-1120-4733 ya. Okey, nanti saya ulang lagi nombor untuk nak nak pesan kicap mi kita ni. Dan Kak Zah guna juga kat sini sedikit rempah kari ikan. Ya, tak kisahlah benda apa, rempah kari ikan. Lebih kurang dalam 3 sudu makan. Nanti kita akan bancuh sedikit dengan santan kotak. Ataupun santan fresh pun boleh lah. Nanti saya tunjuk lagi cara, kejap lagi cara macam mana kita nak membancuh dia ya. Kemudian Kak Zah guna juga kat sini 3 biji telur. Okay. Sayurnya Kak Zah guna sawi dan tomato. Kalau perempuan nak letak toge pun boleh. Dan ini mi kuning yang saya dah basuh. Ya. Okey. Pertama sekali kita kena panaskan minyak di kuali untuk kita nak goreng tahu dulu ya. Okey. Letakkan sedikit minyak. Jangkanya tadi kita nak buat live ya. Tapi ada masalah dengan internet. Tadi internet tak boleh. Jadi terpaksa lah kita buat recording. Tapi tak apalah, janji ada yang Kak Zah nak tunjukkan untuk hal ini ya. Resipi ni. Okey, nampak minyaknya dah mula nak panas. Kita gorengkan tahu dulu ya. Kalau betul-betul mi goreng mamak, dia ada jemput-jemput tu. Jemput-jemput tu, tapi Kak Zah tak sempat nak buat jemput-jemput tu ya. So kita goreng style saya lah. Alright, kita goreng dulu tahunya dulu. Nak tunjuk cara goreng menggunakan kicap Kak Zah. Senang, mudah. Tak perlu nak risau-risaukan rasa ya. Okay, kita goreng sekejap tahunya. Okey, sementara tahunya dah garing, kita bancuh dulu ni ya. Bersama dengan sedikit santan. Okay.
Sekarang ni agak pekat ya. Kita lepas sedikit air lah. Ini rempah kari bersama dengan sedikit santan. Kita bacuk punya. Okey. Ini kita punya tahu. Goreng hingga tak pula dah saya kan agak-agak dah masak tahunya. Angkat je lah ya. Okey, terus yang baru tune in. Ini Kak Zah dah baru ya, baru letak 3 sudu makan rempah kari ikan bersama dengan dalam lebih kurang 2 sudu makan santan. Ya, kita bancuhlah macam ni untuk kita nak jadikan paste je lah. Okey. Sikit lagi kita punya tahu ni dah boleh diangkat. Kadang ada tetamu. Ada tetamu petang ni hingga malam. Jadi ini first course kita kita nak buat digoreng. Okey. So, kita tunggu sikit lagi bagi dia garing sikit lah kalau tadi dia sedap. Ini goreng mama ala Kak Zainal ya. Kita buat sesedap rasa kita lah. Okey. Kita dah terangkan lagi sekali. Sepatutnya kita ada live petang ni ikut apa yang kita jadual tadi ya. Saya nak buat live pukul 2 hingga 3 ya. Tapi masalah internet di rumah Kak Zainah ni, jadi kita terpaksa cancel live, kita buat recording ya. Okey, ini dah boleh diangkat. Tahu kita dah boleh diangkat. Goreng ya, kita ketepikan. Kemudian kita tumislah lada yang kita dah blend bersama dengan bawang besar dan bawang putih. Okey, kita tunggu dia hingga dia garing ya. Apa-apa pun kalau menumis perlulah garing ya. Okey. Okay.
keluarga dulu, kemudian kita akan masuk keluarga pecah kita. Lepas itu kita masuk keluarga besar. Tiga biji ini ya telur.
yang dia buang. Kemudian kita masukkan sayur. Kalau suka goreng, ni letak sawi dan tomato. Balikkan. Ni goreng mamak ni tak basah sangat dia. Kalau betul-betul cara mamak kedai tu, dia berdengar ini dia. Tak sedar pula tak suka goreng ni kering sangat ya. Agak-agak macam lembab-lembab macam ni lah. Yang penting rasa mamak tu ada. Chop ayam di atas. Ya,
Okey. Sedapnya, bau ni sedapnya sebab dia ada bau kari tu. Okey. Saya suka kalau goreng ni, kita buat dia macam lembab-lembab sikit lah ya. Kalau betul-betul mi goreng mamak dia berderai ya. Mi goreng mamak memang famous dengan dia punya berderai tu. Saya suka mi goreng yang basah-basah lembab macam ni. Sekejap ya. Kak Zaidah ada tetamu petang ni. Nak berkunjung ke rumah Kak Zaidah, tu yang saya. Ingat nak buat live tadi. Minta maaf ya pada dos yang menunggu live kita. Tak jadi live-nya. So tak apalah, kita buat recording lah. Look at that. Ya Allah, sedapnya ya. Okay. Lepas ni Kak Zaidah nak serve dia dengan ayam. Ayam goreng. Okey. Kita nak potong ayam. Ayam ni Kak Zaidah dah goreng awal ya. Saya dah goreng bersama dengan bersama dengan lada, kunyit. Yang ni goreng kunyit dan lada ya. Okey, siap dah. Ya. Okay. Dah siap. Siap ya mi goreng mamak bersama dengan ayam goreng di atas. Okey, jom kita nak serve kat the table. Sementara nak tunggu tetamu kita ya. Okey. Okey, siap hidangan kita. Mi goreng mamak ala Kak Zaidah. Okey, so harap perempuan dapat resepinya dan boleh cuba. Dan jangan lupa dapatkan kicap Kak Zaidah ya. Boleh dapatkan kicap Kak Zaidah pada nombor 011-1120-4733. Must try the kicap ya. Okey. Okey, hingga kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum, bye.